Dalam rangka apel gelar pasukan operasi Simpatik Intan 2017 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tapin, AKBP Julkipli Ismail di halaman Polres Tapin Rabu pagi. Operasi Simpatik Intan 2017 yang serentak dilaksanakan Kalimantan Selatan segera akan dimulai tepatnya dari tanggal 1 Maret hingga 21 Maret 2017. AKBP Julkipli Ismail menyampaikan sambutan Kakor Lantas Polri dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Simpatik Intan 2017. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi ini dapat berjalan dengan optimal, dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kita menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas tersebut, kita tidak bisa berdiam diri. Bahkan kita wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kansel Lincar Lantas. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagaimana untuk yang pertama mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban berlalu lintas. Selanjutnya kedua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Segenap kepolisian Kalimantan Selatan melakukan latihan pra-operasi Simpatik Intan 2017, tak terkecuali Wilkum Polres Tapin, di mana Polres Tapin sendiri berserta jajarannya melaksanakan latihan pra-operasi kepolisian terpusat Simpatik Intan 2017 yang berlangsung di ruang data Polres Tapin. Latihan operasi Simpatik Intan 2017 dipimpin langsung oleh Kapolres Tapin AKBP Julkipli Ismail dan didampingi oleh Wakapolres Tapin Kompol Rijal, serta diikuti oleh jajaran anggota personil Wilkum Polres Tapin. Pada pelaksanaan operasi Simpatik Intan 2017, ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran operasi, yaitu melawan arus lalu lintas, khususnya kendaraan bermotor roda 2, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, serta pelanggaran batas kecepatan. Chandra, Tapin TV, melaporkan.